Beberapa waktu lalu dikabarkan Belarus memberikan serangan ke Ukraina. Pasca serangan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan memasok sistem rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir untuk Belarusia. Hal itu dilakukan pasca Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menyatakan keprihatinannya tentang kebijakan agresif, konfrontatif, dan menjijikan dari Lithuania dan Polandia. Dalam pertemuan yang dilakukan di Saint Petersburg tersebut, Lukashenko meminta Putin untuk membantu Belarusia dalam meningkatkan respon simetris terhadap penerbangan bersenjata nuklir oleh NATO di dekat perbatasan Belarusia. Menanggapi permintaan tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sistem rudal taktis Iskander-M akan dikirimkan ke Belarusia. Beberapa di antaranya seperti rudal balistik dan rudal jelajah, baik dalam versi konvensional maupun nuklir. Secara khusus, Lukashenko juga meminta bantuan Putin untuk membuat pesawat militer Belarusia berkemampuan nuklir. Ketegangan antara Rusia dan Barat telah meningkat sejak Moskow mengirim pasukan ke Ukraina 4 bulan lalu. Selain itu, Moskow juga menuduh NATO berencana untuk mengakui Ukraina dan menggunakannya untuk mengancam Rusia. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!